Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Kana khuluquhu al-Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu wa manhajahu ila yaumil ba'ath wal mizan. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Yang hormati para guru-guru tiang, segenap tokoh agama, para asati, para alim ulama, Bapak dan Bapak Kepala Desa, segenap para kawil yang sempat hadir, Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, tabarang-barang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore sini mau kita barang-barang hadir di majelis ta'lim, hadir di majelis pengajian. Nah, mula sekalian apa gawe IP mula? Ngawis. Ngawis. Apa? Nggak apa endah? Berapa? Masya Allah. Lepas angkat sekalian. Nah, ini pegoyan mulia endah sino. Pegoyan luar biasa. Setiap kali IP sugul balin niatang sino ganara tengpeta kadusang ibadah mu IP pahala. No, seandainya ino arak dengan anak bangket ninggal dunia niatna metayang anak jerina si bilang jelo, maka pahalana ninggal dunia li bangket pahalana mati syahid. Ah, lagu muna nang bangket niatna ngawis serbun batur. Nara tadah ini jana. Nah, niatna misalnya nang bangket, bahasa toyana ni pesang batur ai. Apa bahasa ini? Ah, oh, pada wah. Insyaallah paham ya, Pendi. Nah, ngono ngono di atanya nak peli. Nah, lagu anka alhamdulillah. Pada saat sore ini genti ta kita ganti kemudian angkun telik bangkat angkun tesingawis sino. Nah, ngadu pengajian, hadir majelis taklim. Hadir majelis taklim sini peli pahalana. Bagi Rasul berbahasa ya Abu Dzarin kena wahai Abu Dzar kena ngono sahabat na pelunggu julu suka saatan fi majlis ilmi petokol EP semendak li majlis ilmu Abu Dzar kena khairul laka min qiraatil Qur'ani kulli, lebih hebat daripada tembaca Quran sebungkul pelunggu sejus tokol ta semendak sini ke sini nunggu buka puasa. Nah, bakal ini riwayat selain khairul laka min salati alfi raka'ah, lebih hebat totokol merek pengajian daripada salat 1000 raka'at. Ara ipi salat 1000 raka'at? Saya paling toak teh, hara. Oh, terang dik mah. Nah, mah kadang deh, apalagi 1000 raka'at si 20 telu doang milen ipi imam. Traweh no. Sejari imam mana tu mana? Tengah kita imam juru ya lemas, kumpet nak lambat imam. Oh, apalagi solat 1000 rakaat, lagu kehadiran tu ini lebih dicintai Allah daripada tersolat 1000 rakaat. Nah, bahkan dengan namu negirang hadir majlis taklim, ino kan kata baginda Rasul, idza marartum biryadil jannah farta'u, wahai sahabat amun peliwat le taman surga dende lupa mampir. Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah, baginda Nabi beta ya taman surga sana di dunia ngana. Bakatuan sahabat kata baginda Rasul, qala hilaku dzikri, siaran taman surga di dunia ino halakoh halakoh zikir,
Tok dengan baca Quran, tok dengan hiziban, tok dengan tahlilan, tok dengan ngaji, ino ya taman surga. Berarti ini nekekenya kante pemanasan latihan tema surga ini. Kadang arak dengan di, mohon maaf. Tengene pengajian lelang semendak mari ke petokolan. Silalahna. Papa namanto TV je subhanallah berjam-jam. Selesai tersinetron sinu, remonang na TV sinu. Kadang kan TV sinu nih bersambung, pina bersambung papa namai, buru na bersambung. Oh, kebalik sinu. Hati-hati, mohon wali dunia ndik na tahan di surga, bepo lagi tu jemaah akhirat. Maka mudah-mudahan kehadiran tersini tercatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tabarakallahu salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nulis sopuk kitab aran kitab na tangkihul qularana ino arak kisah dengan sini telah luar biasa telah girang yang nginam ini nginam baik nginam si keras-keras ini oh. Girang ya besuar girang macam magawi nah telah wak. Sembayang di girang puasa gratis di girang ternyata masya Allah tabarakallah ninggal dunia ya. Tayana ninggal dunia arah lasuko dengan ngimpi ang ya ngimpi. Tayana dalam mimpi ternyata nabin ajaib. Dalam mimpi sino kanda kuannya tokol. Tokol le tempat si masya Allah singgah sana mara istana luar biasa. Bingung dengan si ngimpi sini yo masa nangani kanjana pogoyana lengi dengan sini kan ini nama surga bagus petokolan nangana katoane ya laya dalam mimpi. Baik mana? Kanya terkenal lepe girang penginam lae mana? Nggih mana? Kan pertama surga ngana dalam mimpi sino oh, ngening. Waktu ku leka buruk ku jere nginam berem mana? Ku jere nginam ini leka ya julu dengan pengajian. Tutur leka. Setelah itu dengan si ceramah ngana ke tuh tawar-tawar salawat ngana iya dengan pertama kali boleh ongkana salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad turutang ini sih dengan sini dalam si pengajian karena iya bersalawat berjulu minulah dengan si duwe deku anna parana baca salawat berkat salawat nasi seki ino deku anno mau rahmat dengan desida Allah subhanahu wa ta'ala. Nah pada kita kalbatan kunta baca salawat makanya duwe ino salawat-salawat bayangna itu si para ulama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam arahno salawat insyaallah kata baginda Rasul dalam suatu riwayat sayi-sayi ngamalang salawat ini bilang jelo nih pira kali satus tak mau ketuan satus ini duwe apa sekedi nama juru aja ada nih tukang gua aja Ramadan ini lu yang masuk kedi satus lu kepeng satu seribu no sekedi ini lo coba apa kepengnya satu sekedi apa salawat aja lu no nah saya baca salawat sino satu sekali bilang jelo. Nah insya Allah Allah Ta'ala gensade ita satu hajat 100 telang dasa hajat dunia 70 hajat akhirat siapa katuan arah hajat tipe kira-kira hajat itu kemilai arah kemilai nipe luwe sang arah milih hawan dua nah ini nih amalang nih. Nah amalang ya kan masya Allah tebeng itu ini kata baginda Rasul sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nah berarti amun baginda Nabi bebasa muni bersabda pasti na tentu. Muna manusia muni janda belum tentu. Patau ya aja enda. Mun baginda Rasul janda raja aja.
Ah, apa angkat selawatnya? Insya Allah apa lebih sekali mendengar insya Allah. Muhammad ya Rabbi salli alaih, Muhammad ya Rabbi salli alaih, Muhammad ya Rabbi salli alaih. Insya Allah apa lebih? Muhammad ya Rabbi salli alaih, Muhammad ya Rabbi salli alaih, Muhammad ya Rabbi salli alaih. Enggak ini nah. Oh, sambil lepe anang bangkat leka-leka insyaallah denaman sampai bangkat selesai si sepuh apa si satu sino. Ibu-ibu sambil lepe ngelak jangan nyong kandu baca sino. Oh ya terbaca. Nah lagu nendek baca dalam WC. Nggak baca mun dalam WC aja itu kanggu. Baca Quran dalam WC kanggu, nendek kanggu. Apa yang tak bisa dalam WC? Andi-ndi. Oh, jadi ia terbaca dakwaan Muhammad ya Rabbi salli alaihi, Muhammad ya Rabbi salli alaihi, Muhammad ya Rabbi salli alaihi, Muhammad ya Rabbi salli alaihi. Terbaca dakwaan satu sekali insyaAllah. Satu hajat tersadik sida Allah, sida Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sehajat dunia, 70 hajat akhirat. Nah, no, tagin bagian Rasulullah sabda beliau. Maka mudah-mudahan kita kelapu anta dapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya Rabbal alamin. Bapak ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Siaran peringatan nuzul Quran ini peringatan si luar biasa. Amun pulungu katoan tiang di Mesir anaknya dengan nuzul oh luwai mulai Mesir sino nuzul Quran sino biasanya ini khotaman kitab itu. Jadi kitab baca nanti setelah sini bayang nanti ijazah isi para ulama beli sini. Setelah sini berbuka puasa barang-barang itu di masjid Azhar. Nah itu di Mesir tahun hebat, masya Allah luar biasa. Kenapa? Karena ini salah supuk langan tak agan terkenal, agan tahu sejarah. Sejarah apa tak? Sejarah turunnya Al-Quran si pertama kali. No, kan? Jadi bapak ibu tiang Quran sino kan law anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ana kan Al-Qur'an sino masyaallah luar biasa. Dina bau sare taturunang tipa gunung nebelak gunung sino. Dina bau da Quran gen nerima hebatna cahaya Quran sino. No, angkan ite amun temili tebeng cahaya atente dalam supuk riwayat baginda Rasul bahasa sayi-sayi baca Quran seke huruf lengan Quran sino ino da Quran seke cahaya mutali akhirat seke cahaya atente sino selu teperiri bersiang atente sini sida Allah subhanahu wa ta'ala. Oh undangan girang baca Quran nah, cahaya le akhirat. Manjuran di akhirat bapak ibu tiang ya beda kehidupan dengan di dunia ke akhirat. Amun di dunia sendara-endara dengan insya Allah harap benga bayang itu rizki kah keluarga ente. Amun di akhirat endara dengan saling kelingo. Kelingo bahasa ini ah. Dengan saling jita ngumbe-ngumbe kangen epe le senina epe jaman akhirat ini tepayang. Kenapa? Yawma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani. Dalam Al-Quran sino jadi le akhirat sino lah pikiran diri doang tara dengan mikiran dengan lain. Oh jadi le akhirat sino kelapuan dengan dia dulu bekelambi pasan tiang bekelombas apa sepe? Oh bekelombas beketuan Sayyidah Aisyah baginda Nabi ngana bengumbe tong kunto jema ngana kan kita bekelombas le akhirat ngana bagi apa Sayyidah Aisyah beketuan le baginda Nabi ni tasamal lagi kita apa-apa tasi dengan ngana apa jawab baginda Rasul Aisyah ngana ternyata le akhirat sino ndara dengan gen ngeringok sakano anepe ndara ngana ha beli ah ndara ngana ndara. Kenapa? Si tepikiran ngumbe nasib ta. Karang semendak suwe kita kira-kira apa tak hisap atau ngumbe hasil aparan hitungan para malaikat jemaah. Ya udah kuat. Lugu dengan kan ni akhirat sini apa ibu tiap. Kan apa anak matahari ndara
Enggak ada matahari. Lawan meridapna sejengkel di atas matahari sini. Panas luar biasa. Amun atene ne, masih mai amun te puasa leite. Mun leite ya na puasa te seru. Amun pulunggu mandi na insyaallah segar. Amun le Mesir ka la haula wala quwata illa billah. Ite no puasa le Mesir le puncak musim panas. Panas luar biasa. Kak Tono tu tidak tidak nak puasa. Kipas ni 24 jam lagu darah tidak nak. Mandi itu panas air sini. Oh, Kak Tono membaca tu yang rengi itu puasa itu. Idapin dia puasa itu. Masya Allah luar biasa hebat itu. Namun itu ya santai. Artinya apa? Padahal no, dia tak kita nembeh karena tak nama matahari. Lagu am panas na tutup balung. Panasnya luar biasa, apalagi di negeri akhirat. Panasnya di nepenggitan matahari. Nih, meresekan edukan idap. Yang pun aja malah akhirat, darah dengan saling kita. Apa sih bau ngan ngapain kita syafaat, ngan ngapain kita pertolongan? Al-Quran sino bebasa. Apa ngana? Apa ngana Quran sino? Aku sini ngana Quran. Syafi'an li ashabi. Quran sino jemaah nabeng syafaat bagi dengan sigirang baca ye. Oh, baca ye nau. Kan nengke teka lebat baca Quran. Teman-teman isi te baca Quran. Aranjak dengan baca Quran sini beda Bapak Ibu Tia. Amun dengan baca Quran dakak neruan tadah suarana mere suara belek. Lagu na salah makhraj hurufna deman itu dengar. Apalagi nama ada buruk kori itu, masya Allah tabarakallah, mai kita boleh dengar. Kalau bat kita, nah akan belu mai idap tegang kan? Nah, masya Allah luar biasa. Siaran dengan baca Quran, dakan merokat suara belak, suara lagu munak kena makhraj hurufna, mai kita boleh dengar. Coba suruh yang suara apa suruh yang belagu? Muna belagu apa suara belak melentong-melentong ya? Kita mai kita boleh dengar. Amun Quran, masya Allah, tabarakallah. Dagak na jamak-jamak suaran dengan nekena makhraj urupna luar biasa. Pahala mau luar biasa. Dapat cahaya le dunia, dapat cahaya le akhirat. No, ya dokan yang ngebayang itu syafaat jamak le akhirat nih Quran Quran sini. Nah, yang kan jelasan kan nih kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam An-Nawawi. Ini jelasan lah. Dengan baca Quran dalam keadaan berwudu beda pahalana kanca dengan baca Quran ndek na wudu. Ndek kana na misalna ndek na wudu bacana kul Fatihah sampai bangkat mau ya pahala lagu sekejian. Lagu mun ta baca dalam salat masyaallah sampai setus de Quran pahalanta seke huruf satus tiang ngetahuan belunggu Fatihah pira huruf Fatihah pira kali pe salat kan tawak wai pe salat lebih tahu pira kira-kira huruf Fatihah. Huruf Fatihah sino 156 huruf membahasan tiang kerubelah 6 kerubelah 6 berarti sekali itu baca Fatihah kaliang 100 kira jari ini no 1560 no buru na pateha apalagi malik na belo ayat imam selikina beli mutu pahala goyo ni weh kare mana dalim budi atau luwe kena singane kena mertak sejadah na pun nebilin entang imam sini. Nendengan no, kenapa neta tahu sang milena lontale tamu pahala lebih? Oh, angka mulai Mesir ni Bapak Ibu Tiang, mulai Mesir sini teraweh dengan macam-macam. Mulai Masjid Azhar, teraweh tino, layangan isyak sampai setengah solas. Pira jus, sejus setengah. Terang munida jangan ini dan lah neng. Terang jemaah lagi apa janji dah wah aku ini kan dah. Tuh satu jam setengah. Masya Allah aku main.
si baca nasi lo belo belo ayat, nah lagu an masya Allah kalau pati tekan, nah lagu an dendek kaduang nuriti, baru bilin itu si dengan, wah kenapa sang dendek mansip dengan mulai Mesir sino dengan wasiap doang le itu sekeno jusna, arah itu nada tempat lain taipe telung desa jus bilang kalem. La ilaha illallah. Ini itu ulik nyaur dan sama nak kata balik sama yang subuh. Masya Allah tabarakallah. Kenapa? Menolak kecintaan dengan amunara datang bulan suci Ramadan. Hebat. Ya kedua anak ke. Mulai Mesir harap kita tadarusan. Darah. Darah dengan tadarusan di Mesir. Laguan. Setiap kali temu mobil. Huh? Sana ngadu tebis. Darah engkel di Mesir. Kalau lagi antok darah. Nah, jadi si arah itu terimku si dengaran ini. Namun ini bisa toyana tesan lah. Gana. Nah, usara bis. Bis 80 coret gana arahnya. Ini memben tahta badong koste. Silangan Aikmal sampai to bertais badong koste. Silangan Aikmal sampai mas bagi. Sok nasa hilangannya. Kanu gaya itu, lek pasti di Mesir sini. Nah jadi nah, masya Allah mulai Mesir sini, sakit ngane, sakit injuk Quran. Oh ngane injuk Quran sakit kanu, si sakit injuk perhentian bis sini pe. Nah mulai Mesir, nanganti pedagang-pedagang sini, nanganti dengan belanja Quran baca na. Amun ada tenang umbe, HP. Nah, mulai itu Quran, masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi dah kan dia nulah berterusan dengan itu laguan bilang jelo bilang waktu lah, tetap terdengaran Quran. Mulai Mesir sino, masya Allah, tabarakallah. Semakin akhir Ramadan, semakin nepacu dengan Mesir. Semakin selapa, semakin akhir Ramadan sini, masya Allah, semakin full Masjid Azhar. Monita, kebalik. Makin akhir lo makin duit dengan minta kelebih lebaran. Makin akhir makin duit dengan minta jajah lebaran. Maka ibu-ibu ini kanggo peminat jajah lagu. Dan mungkin engkau peminat angka. Mata bi akhir-akhir bi peminat endah. Nah, luar biasa di Mesir sini. Nah, artinya apa ke? Sana tebung lalu marasino. Paling tidaklah. Di bulan suci Ramadan ini, tetumbuhan li diri te. Agen tedeman kelebat. Culuk angkun tembaca Quran sini. Oh, dah mana angkun tembaca Quran Bapak Ibu Tia. Kadang arah dengan Quran sebut nah pirang papa nikah. Kan arah dengan no? Seterima nikahnya dengan mas kawin seperangkat pakaian sholat satu buah Al Quran dan kepen sekian dibayar tunai kan? Lalu no Quran itu paling atas. Piran na bait ya, tau piran gana. Betekan na bait na, mana duwe parana? Kembal, debu, pendek na gana. Quran sino teturunan si Allah Ta'ala untuk tebaca, untuk tefahamin, tak malang terus isina. Nah, baca belajar Bapak Ibu ya. No, itulah ilah belajar Quran. Itulah ilah belajar dakwaan ilmu-ilmu agama. Nah, kenapa? Di Mesir sini arah-arahnya imam. Arah beliau Izzuddin bin Abdissalam. Sopo ulama beli. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, beliau sini dakwaan mele beru na mele belajar wah tua ya. Sekitar umur 50 tahun apa na mele belajar. Layak jadi na mele. Nerangan belajar, baik. 50 tahun belajar, ketika umur 50 tahun, wah, milih belajar. Lagu masya Allah, tabarakallah. Karena milih belajar, ternyata jadi ulama beli, bahkan jadi sultanul ulama li zaman. Apa dengan raja dengan para ulama silain. Padahal umur pira, 50 tahun ke atas belajar. Maka darah-aran telat belajar sino. Sok narak melente melente jadi dengan bagus termasuk tandana dengan bagus sino ini apa sino girang belajar Quran kayak dalam riwayat Imam Bukhari
Apa ngarana? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Dengan ni paling bagus kena dengan si paling apa sih si belajar ngaji. Kanca si belajar apa si ngajarang ngaji. Oh, anu dengan paling hebat sinu menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan ditulah ila-ila Bapak Ibu tiang. Oh, baca Quran, belajar Quran. Kadang-kadang ada belajar no. Tua itu semal ngono. Semal dia belajar alif ba ta ke coba ba ini ngono. Belajar ah, mana-mana nyebut tu nangka. Lain tau. Nah, kenapa? Soalnya masya Allah Quran sini kah tanda na dengan sihirang baca ya di dunia ataupun di akhirat. Merokati sebru tegah nangan noda Quran seram na negeri akhirat. Darak ngabeng kita syafaat. Lagu arak jamak sadik ni izin si Allah Ta'ala gini ngabeng syafaat baginda Rasul pertama. Kedua, Quran si bacaan tesino. Apa kena Quran sini lah? Ya layak dakwaan dalam sebuah riwayat. Dua demak jemak dakwaan amal sehingga beda dengan syafaat. Sake puasa. Puasa sini untuk tetu-tetu gawe karena Allah Ta'ala jemak ia genyalama tangita di negeri akhirat. Kan jelas anak asu junnah. Junnah sini pun bahasa tiang apa? Munar dengan mantok kita ngene itu apa nangkis. Tameng ende lengan api neraka. Berarti mun sering puasa dengan ya wa jemaah jadi tameng ende lengan api neraka. Tegat-tegatin sampai neraka ngene burang kena. Oh, lagu ingat puasa si ngombe, puasa si terima. Beda dengan tenanda ya puasa terima saya Allah Ta'ala jemaah salat sebulan ke depan tetau ya. Oh, angka ino sering kita nyampe angna ino kan dendek tegira ngawi perkara-perkara simbatalang pahala puasa sering kita nyebut ino biaya sigirang batalang pahala puasa 6 pertama al-ghibah bahasa antarwi raos ngerausam dengan sigirang ino ibu-ibu girang boleh itit ini. 2 anak mima provokator bahasa tadu domba. 3 al-kazib girang leka itu kanggo leka kamu le bulan Ramadan itu bejora ndak kamu bejora ndak. Oh, berikutnya sigirang matalang pahala puasa al-yaminul kazibah sumpah palsu bahasa toyan aku berong dek aku mana no ku haram mana no. Nih na, kira aja na. Berikutnya, batalang pahala puasa sino. Al-qawlu zur wal-fuhsh wal-amalu bihi. Puasa ya, aku sembahyang deh. Wah, darah tadah ini. Oh, tanda-tanda dia terima puasa ini. Puasa ya, aku penyumpahnya nak nih ini petuk. Ngombe doang gawe, nah nyumpah doang. Nah, hati-hati no. Nah, dia terima pahala puasa no? Oh. Kemudian arah yang puasa ya tenaweh ya pacu. Lagu anak nang musola nang masjid lang sandal na taek ule-ule baru sandal batur bait nah. Oh, hati-hati nah, mesti toa aja ba. Mungkin aku nang loka-loka aja nih sengaja bait sandal batur lagu ya salah bait nih si toa anak kan. Kau nih karena bajang ini sengaja langi-langi jual nang masjid tadi musola pilih anak si baru penjulu yuli bareh. Wah ini kita terima ini sida-sida Allah pahala puasa nih. Nomor 6 si mata lang pahala puasa apa sih nau? An nawaru lima yahillu bi syahwatin wan nawaru lima yahrum. Kita apa si halal ngadu syahwat. Kanggo tengi tak seni nata. Kanggo pendai, kan pe parap kanggo ITP. Oh, lagu ndang adu syahwat. Tunang adu syahwat hati-hati. Dende. Ya ampun sering kita nyebutino, ya ampun nang ngombe kumna. Tenyum seni nata di bulan Ramadan. Menenyum seni nana.
Kanggo penting. Oh, kanggo ngono ya Allah. Becak jawab apa no ya? Hukumna umum. Oh, hukumna awal hukum makro. Apa ra makro? Adikan dinik tegawe ya. Aku nilai siang Ramadan. Nah, karo bin narak kan layak sinarak datanglah sahabat. Sahabat sini baketuan baginda Rasul kanggo ke tiang cium senina tiang lek siang Ramadan. Ngene sahabat baketuan nih. Apa jawaban baginda Nabi? Nggih, sila ngene. Aku ndak man jajar dulu. Deman selesai nih. Nggih, sila ngene nih. Datang Malik. Mun tiang je ngombe baginda Nabi ngene. Oh ndak epe jana ngene. Si sekek jana kanggo nyium senina. Nah, si sekek ini jana dende angkat baginda Rasul. Nah, kita naisi para ulama. Ternyata yang pok tebeng nyium seni nakna si pertama kumbena dengan wah turun mesin. Dengan wah toa. Da kana cium seni nakna darak gen nyetrum. Yang mana? Oh, apa je kanggung, mana bagi Rasul? Sila, mana? Bayangnya ya. Lagu mun sini ni je. Dende, mana kenapa? Masih bajang. Tak kena cium senina lo masih kuat sinyal lo. Pari arak kena terum. Oh, yang pun dende angkan sebagusnya. Yang pun balai itu dende merari rapat-rapat Ramadan. Keras coba. Oh, lagu ndek sana pahala, ndek sana haram jangan kan lagu sebagusnya tunggu sampai Syawal. Nah, ngombe kan ada dengan toa lagu kuat seteru mana masih kan? Ngombe hukum nah, pada hukum makan bajang, ini macam-macam. Oh, amun pelunggu berhajat, lalu lesen ini naik piran. Hah? Kiraan kira-kira? Wah maghrib? Nggak, wah maghrib nih. Semendak lalu. Bah, wah terawih. Sawe terawih, wah. Wih, waktu nipin, no. Hah, Masya Allah. Ternyata wahara badak nih. Kenapa kok para ulama ngasih tahu begini? Karena badai tangane. Karena badai nih tangane si para ulama. Agar na tahu. Supaya terima puasa si Allah Ta'ala. Karena luwe dengan puasa. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, apa ngana? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Luwe dengan puasa. Lagu ni namu apa dengan puasa na. Lapar ke haus doang mau. Oh, no luwe. Nah, ne si pertama, si bau penyelamatan kita di akhirat. Apa sih no? Puasa. Lagu puasa si ngombe, puasa si terima isi sida Allah Subhanahu wa taala. Belengan tanona puasa ente terima ana si Allah taala pende 11 bulan ke depan. Pada mangkundangan haji. Si mabrur hajina ndek nasi paling luwe foto ni tonen Mekah. Ana Mekah selfie dan ngawi foto dan ngawi. Ndek nasi no paling mabrur hajina. Lagu siaran haji mabrur sino tagih nulek dengan Mekah, Masya Allah. Sawit ulek dengan Mekah sino lebih hebat daripada sebelum nanang Mekah. Layak misalnya sebelum nanang Mekah sembahyang Senin Kamis dengan jana puasa Senin Kamis jauh sembahyang Senin Kamis sawit ulek dengan Mekah, Masya Allah. Jaga na sembahyang jamaah na. Oh, mabrur pasti na. Layak sebelum nanang Mekah ternyata lah pelit luar biasa. Ulek dengan Mekah, alhamdulillah muda yang ambil yang batu. Nah, ini wah. Badan dah puasa ente terima nasi Allah Ta'ala. Tegita solas bulan ke depan. Amun solas bulan ke depan solah kita sawit itu puasa daripada sebelum puasa. Insya Allah tanda puasa ente terima nasi Allah Ta'ala. Lagu mun masih merenung doang modelnya. Oh, berarti arah konslet li puasa. Nah, ini pertama. Apa sih nak? Puasa ente insya Allah. Bahu ngapain kita syafaat. Jemaah di akhirat tegak nangunu model suasana cuaca di negeri akhirat. Dua. Si bahu ngapain kita syafaat di akhirat. Apa sih nak? Bacaan Quran ente. Al-Quran si baca ente. Nih. Al-Quran si baca ente. Sini apa ibu tiang? Ya genjari penyelamat te jemaah di akhirat. Mohon maaf. Tanda nang. Bahasa tiang kasar todok apa sih?
Ini ada dengan di ngangguang lagu tongo naap dia tetap bahasa halus kita. Aranya ini termakhluk halus. Oh, ini mau bibir ini tanda nasi Quran. Oh, nu bibir. Apa ngana jemaah Quran sino? Apa ngana puasa sino ngana? Mana puasa no jela Allah Taala ngana? Ya lelah, ya layak dia tahanlah diri nah. Lengan subuh sampai maghrib dia nak mangan-mangan ke? Engku nak lelah layak nahan diri nak karena aku kena puasa. Sahdi aku nak aku ngabayangan nak syafaat pahala nasi layak kena puasa sini. Dengan segera baca Quran apa ngana jemaah Quran sino? Ya Allah ngana lain dia nak tindo dengan sini baca aku ngana. Kah nangka aku nak lelah dia nak tindo ngana bayang aku. Nih aku ngabayang syafaat ngana ada Quran. Apa sino muni? No Quran si terbaca sino. Masya Allah tabarakallah. No angkan ka melalui peringatan nuzul Quran sini tebarang-barang. Ini peringatan luar biasa. Ara dengan marane bid'ah ini ngono-ngono itu nengko julu. Dak tegirang kita casing angka. Casing doang kita te ngatuhan EP. Ini nuzul Quran apa gawe dengan? Pengajian. Bid'ah pengajian. Nde. Nuzul Quran apa kawin dengan? Silaturrahim. Bid'ah silaturrahim. Ndeh. Nuzul Quran mau itu dulang. Sedekah. Membuka bersama. Itu bid'ah apa ngube? Ndeh. Bahkan sunnah. Taftiru so'imin. Ngambian dengan membuka puasa. Sunnah sini luar biasa. Nah, jadi nak. Tegita apa sih kawin dengan? Itu. Ya pota tahu hukumnya. Oh, jadi apa sih gawe ke sini? Insya Allah, gawe nendah si para ulama-ulama tuli Mekah. Apa itu tuli sih? Oh, jemaah mau netangal do, wasang nengke karena aranja di Mesir sino beda na 6 jam. Muntene jam 6 berarti di Mesir jam 12 tengeri di itu. Siang nengke itu, juluan itu daripada Mesir. Kamu ada dengan ngatuan tiang misalnya apa tiang di Mesir piran julu apa na puasa tini ngana ngatuan kita EP tak ketuan sili itu mula aja juluan jadu ni itu daripada Mesir. Nah maka apa ibu tiang jam arahimani warahimakumullah wa hafidhakumullah. Kah sekali lagi melalui peringatan nuzul Quran sini tebarang-barang dalam atenta tetanemang tecinta di Quran sini. Mune tercinta dengan si tau ngaji. Cinta le dengan si deman baca Quran. Cinta le dengan si kalabat ngaji Quran. Angkan paling tidak ke bilang jelu ino setel Quran. Apa tengah ngaji ngapa misalnya HP ini setel. Apa setelannya Quran. Kadang di kelema kesidah siang dangdut. Parana sebelum zuhur dangdut. Mejan jam 2 tembang kenangan. Sore ciloka. Rapat-rapat maghrib ngaser. Piran penyetel Quran. Oh, paling tidak terdengar. Oh, jadi terdengar ke? Ketika terdengar kan telingan temu ya pahala entah. No hebatna Quran sino. Jadi siaran Quran sino ndi? Tafaham dia tafaham baca wah. Mui tafahala. Takkan dia tafaham. Apalagi tafaham lebih pahalana malam. Ni tafaham doang pahalana beli. Apalagi dengan si paham Masya Allah tabarakallah. Duit muna pahala, beli muna pahala. Oh kan. Ya ke amun tengawi pokoyan bagus. Dende kita lelahna. Mun tengawi pokoyan bagus pahalana kita akan tetap semangat. Untuk kita lelahan aja nak urung kita ngaji pengajian bagus. Oh, misalnya sama yang subuh, beda kata cobaan. Tono tok tangan tok, tono tok tebesimut teliran, tono tok te macam lah. Lagu dengan si bau sama yang subuh berjamaah, masya Allah berada dalam tanggungan Allah bilang jelo. Kata amun EP milik tetanggung hidup si Allah Taala bilang jelo. Nak lupa sama yang subuh berjamaah. Sangat tuan ipi, aku jawab dalam hati wah. Sampai yang subuh jamaah ipi kone. Keruano ruwe ne. Tapi kita ruan ipi ni pas yang subuh jamaah kone dah. Wah, mati lu dengan demu jaminan yang Allah Taala. Ha, kenapa semakin berat semakin beli pahalanya.
Nah, lagu mun Quran ini aja nanti terpaham, terpaham, mutepaham lebih. Nah, maka oleh karena itu sekali lagi kah tetanam angli diri te, taajarang li anak jarin te, agan adaman ngapal Quran, agan adaman baca Quran. Monoara keluarga ente tahu ngapal Quran, seke doang, you know, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, monoara keluarga ente hafal Quran seke dengan. Maka 10 ahli keluargana wata setempel taman neraka burang taman neraka. Kenapa? Nih syafaat lengan si seki ini. Oh, angkat kah telati anak jarinta agar nak lebat nadaman baca Quran. Saya berjulu latih diri nah ite je dengan toana. Nah mudah-mudahan arak berkah nah untuk ite kelapu anta. Terima kasih banyak atas perhatian pelunggu. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita bacakan Fatihah kepada kedua orang tua kita selaku dengan toata guru-guru tamu murid kita semua yang pernah berjasa dengan si daman dengan senang sini daman kita orang-orang kita cintai orang-orang mencintai kita yang pernah musolim kita selaku semua nyumbang berjasa limu solanta kepada ita keluarga tawilah hubarati Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an barakan marhuman wa tafarraqana min ba'dih tafarraqan barakan hasanan ma'suman. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna mimman shama ramadhana imanan wa ihtisaba wa ij'alna mimman qama ramadhana imanan wa ihtisaba wa ij'alna mimman قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا واجعلنا من المخلصين المقبولين واجعلنا من المخلصين المتقين برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا ما أسررنا ما أعلنا ما تعلم به منا وأنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز الغفار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد رب العالمين. الفاتحة. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Tertutup dengan sama-sama baca hamdalah doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq wal hadina sabilar rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.